Hey semuanya, balik lagi sama gue Rian Zee, Silverman terus berjuang dan berusaha untuk jadi Black Man. Semoga kalian semua nonton video ini lebih sendap Black Ball, amin. Dan kalian jadi Black Man, kalau udah jadi Black Man, ingat ajak-ajak gue guys jadi Black Man ya. Oke, jangan lupa karena gue merana jadi Silverman. Aduh ya guys ya, yang belum subscribe langsung aja klik subscribe di bawah tuh guys ya. Kemudian abis itu jangan lupa klik notifikasi atau klik loncengnya juga guys ya. Dan jangan lupa juga untuk like video ini, klik jempol ke atas buat video ini guys ya. Dan kalian juga follow Instagram gue @riantaka tuh ada di layar ya. Follow Instagram oke. Nah guys, sekarang kita akan melanjutkan lagi guys ya petualangan kita untuk mencari Black Ball. Dan kali ini kita akan meroll di Europa Legends ya guys ya, di Europa Legends volume 4 dan juga di Black Ball Only dan juga di regular again untuk menghabiskan GP-nya guys ya. Kan di sini ada 195.000 GP gitu guys ya. Dan kita cek dulu akunnya apa lumayan gitu. Kita klik user information, kita lihat record-nya dan ha kosong. Iya guys, kosong. Aduh. No. Kerja lembur bagai kuda. Ininya semua kosong ya guys ya, udah kayak donat gitu guys ya. Aduh, kita lihat dulu squad manajemennya ya. Ha. Cuma ada Ferrati doang guys ya. Aduh. Woi, tapi ada ini sih guys ya, gold ball beberapa tuh guys ya. Oke, ya lumayan lah ya guys ya, lumayan daripada lumayan guys ya. Oke guys, sekarang kita langsung menghabiskan GP-nya dulu guys ya. Kita habis ini penyerang guys ya, karena paling banyak black ball petir dan juga ya paling banyak black ball gitu guys ya, paling banyak black ball penyerang guys ya. Kita pakai ilmu 7 detik guys ya, tapi kita ini rollan pertama pakai 6 gold ball dempet lewat dulu guys ya. Semoga greget asik, greget ahoy. Semoga glitch geser, amin ya guys ya. Semoga glitch geser ya. Ayo ya, ini harus glitch geser lah ya. Ayo dong, please dong ya. Gue pengen jadi black man ini. Ayo Black Ball, lu glitch lu ya. Awas lu gak glitch lu, gue tepak lu. Awas lu. Aduh. Gak usah senyum. Gue tuh paling gak suka ngeliat Silver Ball fotonya itu lagi senyum gitu. Gue tuh ngerasa diledekin. Syukurin lu, gue gak geser. Syukurin gue gak ngasih lu Black Ball. Kan konyol gitu. Emang Silver Ball sama Konami tuh bekerja sama untuk menjadikan gue Silverman seumur hidup, kan konyol gitu mereka tuh. Aduh. Makanya gue butuh lu semua bro, untuk tarik tangan gue bro, keluar dari belenggu Silverman ini bro. Gue pengen jadi Blackman bro, tolong bro. Ayo, item cuy. Ayo, yang bakal jadi Black Ball Mbappe, Firmino. Aduh, Muriel. Lu kasih gue yang bakal jadi Black Ball di PS19 atau Konami. Kasihnya tuh Firmino, Sané, Mane, Sterling, Taufin, Fekir, siapa lagi tuh? Ya calon-calon Black Ball di PS19 gitu. Aduh. Oke, 7 detik lagi guys ya. Semoga greget asik, greget ahoy. Ah, hitam cuy. Ayo, yang naik jadi Black Ball. Aduh, kali ini untung lu di luar. Kalau di Indonesia nama lu klinik bro, klinik cuy. Aduh. Ini mana ya Black Ball-nya belum muncul salah satu acan nih. Black Ball masih dikeremin sama Konami di dalam gua ya, diumpetin di kolong meja, kagak boleh keluar ngelihat gua Silverman. Hah? Ampun, gua pelit banget Konami guys ya. Ayo item. Ah, makan cabe aja sono lu, beli di pasar cabe lu. Aduh, ngeselin banget lu. Makan cabe lu seplastik, kagak usah minum lu ya. Adrian, lu tau gua butuh Black Ball gitu. Silver Ball siapapun dia gua rilis. Mau bagus mau jelek gua rilis ya. Kepa aja gua rilis, Paulsen Musa gua rilis ya. Ampun gue mah ya, ampun. Pelit Konami tuh, pelit. Ay, Konami tuh pelit sama Silverman tuh tingkat tinggi guys. Udah tingkat dewa guys ya, kronis pelitnya gak. Ini item doang, item. Item, gold ball makan gold ball lu. Aduh. Susu. Nggak susu sekalian lu ya. Susu tuh nikmat tuh, enak tuh ya. Aduh, ini susu gitu. Aduh. Ya 7 detik lagi ya, 7 detik lagi. 7. Iya. Ayo, item, tem, dilewatin si kocak ini, item dilewatin konyol. Orang butuh item biar jadi black man, dikasih silver ball lagi. Makan aja lu silver ball lu, kenyangin lu sono silver ball lu ya. Ampun gua mah, nyanyi dulu ya. Cincang wala wala beng beng. Cincang wala wala beng beng. Wah, aduh, item cuy. Gua butuh black ball ini, butuh black ball yang banyak nih beruntun gitu biar jadi black man. Item dilewatin. Silver ball disamperin. Ampun, Diego Farias. Lu kalau Diego Costa atau Douglas Costa atau siapa lagi di Diego Maradona gitu, lu black ball bro. Lu tuh bukan black ball, apa yang dateng. Aduh. Gerget ahoy, gerget asiknya belum muncul satu-satu acan nih guys ya. Aduh, dari tadi teh gerget menyebalkan gitu. Yang datang teh yang nyebelin gitu. Silver ball lagi. Sampai capek gue ngeliat silver ball. Minta item gue cuy. Item cuy, bukan silver ball. Sasa, lu makan cabe pakai sasa. Lu campur, lu aduk-aduk. Lu gak usah minum lu ya.
Nggak tahu dah gua rasanya kayak apa lu. Aduh, itemnya teh masih ngumpet ini. Itemnya masih diumpetin, kagak boleh dikasih lihat ke gua itu itemnya. Ampun, Konami, mana nih? Black Ball. Glitch. Ya, aduh ampun, di samping Black Ball Sterling ini. Kita dapat Sterling guys ya. Tapi sedih dan bahagia juga sih guys ya. Sterling adalah calon Black Ball di PES 19 ya. Waktu itu kan gue sempat ngasih lihat ke kalian guys ya. Oh, jangan di convert. Waktu itu gue sempat kasih lihat kalian itu yang gue main PES di versi PES 4 nya guys ya. Sterling tuh berubah jadi Black Ball guys ya. Oke, tapi sedih juga karena dia tadi tidak glitch geser gitu guys. Jadi gimana guys ya, sedih campur bahagia gitu ya. Ya udahlah ya, ikhlasin ya guys ya. Tidak Sterling ya bakal jadi Black Ball lagi gitu ya guys, ntar ya guys ya. Lah ini mana ini Silver Ball lagi baik. Aduh, Gervinho dulu Black Ball lu bro, cuma lu sekarang jadi Silver Ball bro ya. Kalau kalian main PES dari dulu gitu guys ya, si Gervinho nih dulu tuh Black Ball bro, cuma dia sekarang turun jadi Silver Ball gitu ya guys ya. Kalau kalian udah lama main PES gitu, PES Mobile ya. Oke, lanjut ya. Sekarang gua butuh Black Ball hitam. Hijam. Makan cabe sono, beli cabe keriting sono lu. Oh, muka lu biasanya sasa lagi datang mulu itu si Sasa itu. Ampun, gua nyamperin gua mulu. Si sasa lagi udah kayak kagak ada silver ball lain apa gitu ya. Yang berkelas gitu. Oh, ini sasa lagi kasih sasa mulu gua ini lama-lama pliengan ini pala gua. Aduh. Aduh, mana ini bola-bolanya ini? Ayo bola hitam. Silver ball lagi. Ampun, ini sasa lagi gua kepek nih. Bukan ya. Untung bukan sasa lu. Ya. Sasa lagi gua kepret lo ya. Aduh. Sampai sasa lagi gua panggil Om Mail ya. Om Maeli, Pak Eli. Aduh kepencet biar ngeprek tuh sasa tuh. Aduh, gol bola aja bahaya. Aduh. Weh, tapi kita dapat Taufin, dapat Sterling, dapat Taufin ya, calon-calon Black Ball di PES 2019 guys ya. Taufin jadi Black Ball, Sterling jadi Black Ball tadi guys ya. Ah, ini cukup bahagia nih guys ya. Setidaknya bukan Black Ball saat ini, tapi kita sudah mendapatkan dua Black Ball yang nanti di PES 19 gitu ya. Sterling, Taufin. Kalau bisa Firmino datengin ya. Mane datengin, Sané datengin gitu dong. Lah silver ball lagi. Ampun gua. Waduh, ngeselin lu. Butuh Black Ball, dikasih silver ball lagi. Makan aja dong sama silver ball lu. Makan dulu biar sampai kenyang lu makan silver ball lu ya. Gumoh lu ya. Ampun gua mah. Hah. Item cuy. Silver ball lagi. Aduh, ya kita nyanyiin dulu lagu kebangsaan Silverman yang kedua ya guys ya. Yo ayo. Kita bisa jadi Black Man ya, kita harus yakin. Tapi gimana mau yakin kalau nggak dapat Black Ball salah satu acen nih. Ampun gua mah. Pelit, ngaco Konami. Ah. Hitam. Mana itemnya? Ini itemnya. Mana itemnya? Hitamnya hilang. Hitamnya mana? Ampun, pelit bener. Aduh. Hah. Hitam. Minta bola item gua kocak, bukan silver ball. Kalau lu James Rodriguez, lu Black Ball, lu El Rodriguez, bro, ngapain datang, cuy? Nyanyi lagi ya. Konami, baik hati sekali. Mengapa begini nggak dapat Black Ball lagi? Prepet, buah. Item, please, bola hitam datanglah. Datanglah bola hitam. Iya. Yeah! Hitam, datanglah. Bola hitam. Kok bolanya silver sih? Ampun, gua mah pelit dari tadi. Makan cabe lu. Ngeselin banget dari tadi tuh. Silver lagi, silver, makan silver lu. Sono lu, makan pakai cabe lu biar kenyang lu, ha. Lu biar jontor tuh bibir tuh ya. Dari tadi gua minta item dikasih tuh silver lagi. Makan tuh cabe lu ya. Ah. Ngeselin banget, silver mulu yang datang, ngaco. Ah. Black ball. Silver lagi. Aduh. Si Ale dateng. Ale. Oke, itu jadi. Nyanyi lagi jurus teteo. Teteo. Oke, jurus teteo. Hitam. Buah.
Godball, ayo Mbappe, Firmino, Sané, Mane. Malah dapat ayo. Oke lah, ya udahlah ya. Ya udah, kita langsung menuju ke Europa Legends volume 4 guys ya. Kita akan menghabiskan kayak koinnya juga guys ya. Semoga dapat Netfred, amin. Semoga dapat Griff, amin. Semoga dapat Gullit, amin. Semoga dapat Toldo, amin. Oke, ya, obtain ya. Kita langsung nyanyi lagu kebangsaan kita yang pertama. Yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Ini harus 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 dapat black ball. Ayo, hitam hitam hitam. Gol bola aja banyak, ampun pelit lu. Woi, tapi kita dapat Dele Alli bro, Dele Alli bro ya, lumayan ya guys ya, bagus dia mainnya cuy ya. Tapi ya dia gol ball, jadi kurang gerigit-gerigit ahoy. Oke, sekarang kita langsung ke black ball only, only you. Dari atas sampai bawah black ball ya, resep gitu ngajak tag, resep gitu ya. Dapat Salah ke ya, kalau enggak Cruz ke, De Bruyne ke yang nilainya 90 ntar di PES 2019 ya guys ya. Oke, nyanyi lagi. U i u a au cincang walau walau beng beng. U i u a au cincang walau walau beng beng. Ha, halo, mantap sekali ini, luar biasa. Siapa ini? Kita siapa? Kita ini siapa sih? Mantap. Woi, kita dapat Hazard, calon black ball petir di PES 19 cuy ya. Jadi dia tuh nilainya 90 ya di PES 19 ya. Seperti yang kalian lihat, gua waktu itu upload ya siapa aja yang jadi black ball petir atau yang naik jadi black ball, dan Hazard itu jadi petir ya. Maksudnya nggak ada ngroll lagi, tapi kita sebut aja ya yang nilainya di atas 90 kita sebut petir lah gitu guys ya. Hazard tuh nanti nilai 90, Mohamed Salah 90, Kroos 90, De Bruyne 90, De Gea 91 ya guys ya. Oke, kita masukin dulu yang tadi kita dapatkan si Hazard, kita pindahin ke sini, Dele Alli AMF, tapi di sini pelatihnya Blee gitu guys ya. Taufin RWF ya. Kalau nggak salah Taufin di 19 jadi RMF ya. Kalau nggak salah tuh, gue lupa inget ya. Sterlingnya udah ntar diatur-atur lagi lah. Ini akunnya juga nggak penting guys ya. Tidak pernah dibuka dan tidak pernah dimainkan ini guys. Aduh. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Thanks for watching and see you next time. Bye.